tinggal 3, 2, 1. I told you, tepat waktu kan? Reza! I miss you so much. Tadi ada ibu-ibu pingsan gitu di depan rumah. Putri suruh istirahat di kamar tamu. Gak apa-apa kan, Pak ya? Makasih banyak ya, Pak ya. Atas kebaikan Bapak dan anak Bapak ini yang sangat baik sekali sama saya. Aku kan ngelewatin ulang tahun kamu yang ke-16. Semoga aja dengan hadiah malam ini, kamu bisa ngingetin untuk selamanya. Makasih ya, Za. Sama-sama. Kamu selalu ngebuat aku happy. Of course. Berarti yang itu namanya Putih ya? Mm-hmm. Yang ini siapa namanya? Kalau kamu mau bisa Reza juga. Mpok sadar gak sih? Itu perempuan teh ya, kan pembantu sama kayak kita. Tapi kalau dilihat-lihat ya, dia itu cari perhatian sama Tuan Bos Wijaya. Apalagi sama Non Putih. Lu sama Pak Wijaya sama Non Putih apaan tuh? Bitan, Pok. Lu teh naon atuh? Ih, norak banget. Makanya kalau punya handphone itu pakai pelajaran, tau enggak? Googling. Lu itu kelihatan. Kill pelajaran. Norak. Eta sih, Pok, apa lagi sih? Katanya mau googling. Ya diajak dong dari tadi. Pak Wijaya sama Putih pasti seneng banget aku bikinin masakan seperti ini. Mudah-mudahan mereka tambah suka aku di rumah ini. Om Salman! Yeay! Ya. Aduh! Aku harus tenang, gak boleh gugup. Apalagi depan Putih. Aku harus kelihatan jadi seorang wanita yang keibuan. Jangan, Put. Apa? Aduh, tuh kan berdarah, Putih. Yaudah, diobatin dulu ya. Baru aja, Mas. Hah? Mas, itu perempuan siapa ya yang sama Putih? Oh, itu yang bantu-bantu di rumah. Mau kenapa? Mas sudah cek latar belakangnya. Untuk apa sih? Jangan berlebihan seperti itulah. Nggak baik lah. Enggak, bukannya berlebihan. Kok kayaknya bukan orang baik-baik ya, perempuan?
Jadi sebaiknya jangan kerjain lama-lama di sini. Hari kamu siapa? Beresin. Putih. Bentar ya, Putih. Duh, ada-ada aja deh. Mana sini coba aku lihat. Saras perhatian banget sama aku, persis kayak mama dulu. Lah kok malah nangis sih? Udah gak apa-apa kok, masih sakit. Putih sepertinya mulai nyaman denganku. Ini adalah permulaan yang bagus. Ya. Yeah. Kancingnya mana ya? Kenapa, Pak? Ini kancing kaos saya hilang ya? Oh, biar sini saya bantuin deh. Kancing yang hilang. Itu apa? Nih ketemu. Udah tenang aja Pak, biar saya aja deh yang jahitin. Ayo gak usah, San. Biar nanti ada pembantu saya yang jahitin. Udah biarin. Ah udah tenang aja Pak, biar saya ambilin benang jarumnya ya. Ini kesempatanku. Nih Pak, ada kok. Oke, Pak. Bagus. Pak Wijaya diam-diam ngeliatin aku terus. Sepertinya udah mulai tertarik nih sama aku. Sama. Kalau saya mau ke supermarket di dekat sini sebelah mana ya, Pak? Soalnya saya mau beli bahan makanan buat Putih sarapan besok. Agak jauh sih ya dari sini. Kalau jauh juga nggak apa-apa sih, Pak. Biar anak buah saya aja yang belanja untuk kebutuhan Putih. Pak, ini buat Putih loh. Bagaimana mungkin kalau saya mempercayakannya sama orang lain? Saya sih lebih srek ya kalau saya sendiri yang pilih bahan makanannya buat sarapan sama makan siangnya Putih. Biar saya aja yang mengantarkannya. Karena ibu sudah bisa memperlakukan anak saya seperti ini, saya juga bisa. Jadi, saya minta ibu tunggu di depan.
maksud Bapak? Lah, kok malah naik motor sih? Kan dia orang kaya. Kok dia ngajak aku pakai mobil mewah? Ayo saya anterin ke supermarket. Gak usah deh Pak ya. Saya bisa sendiri kok. Lagian saya juga gak enak sama Bapak. Udah gak usah deh Pak. Sudah gak apa-apa. Saya anterin ke supermarket sekarang. Ayo. Yaudah deh kalau Bapak maksa. Dah. Dah, siap. Udah Pak. Saya salut loh sama Bapak. Udah jadi bos begini masih mau naik motor kayak gini. Kan udah bilang sama kamu dari tadi. Nah ini pemilik ojek online. Jadi harus ngerasain apa yang terjadi di lapangan. Dan saya juga ngerasain apa sih kendala-kendala karyawan saya di jalan. Aduh, Pak. Ini kenapa nih, Pak? Jaya gugup banget kayaknya. Itu tanda-tanda dia mulai tergoda kali sama aku. Wah, saya minta maaf ya. Reklamasi, Pak. Ini mungkin motornya yang gak bener lu nih. Lu harus pergi secepatnya, Saras. Kalau Wijaya gak mau ngusir lu, gua yang akan ngusir. Saras, gak usah panjang lebar ngomong lagi. Waktu lu sekarang 10 menit dari sekarang. Untuk pergi dari sini lu siapin semua barang-barang lu. Karena gua gak suka lu ada di rumah ini. Tunggu apa? Lu gak perlu sandiwara lagi sama gua. Gua udah tahu siapa. Perempuan penipu. Perempuan yang suka mengambil harta laki-laki. Sekarang lu pergi dari sini. Kurang ajar, Salman. Beraninya dia menghina aku. Kenapa dia? Lu bisa bohongin Mas Wijaya. Bohongin Putih bisa. Tapi enggak gua. Dan selama ada gua di sini, rencana lu enggak akan berhasil, Sars. Enggak akan berhasil. Saya mau. 9,5 menit lagi waktu lo untuk pergi dari sini, Saras. Kalau enggak, gue akan telepon polisi dan gue akan bongkar semuanya. Bawa polisi segala. Yaudah, gak usah banyak ngomong, oke? 9 menit lagi, gue telepon polisi. Yaudah. Masuk. Bu Saras. Kenapa, Bu? Bu Saras kenapa sih? Wah, Bu Saras habis nangis ya? Enggak apa-apa. Ibu cuma... Ibu bilang ibu pamit dulu ya.
baik banget sama ibu. Makasih ya. Ibu nggak betah ya kerja di sini? Enggak, bukan. Ibu senang kerja di sini. Tapi om kamu nggak suka ibu kerja di sini. Dia yang suruh ibu pergi. Kok gitu sih? Udah nggak apa-apa lah Putih, udah biarin aja. Nggak, pokoknya ibu nggak boleh pergi ya. Biar Putih nanti yang ngomong sama Om Salman. Om Salman. Ya Putih. Om, emang Om bener yang ngusir Bu Saras? Kenapa sih Om? Bu Saras tuh baik banget sama Putih. Bahkan Bu Saras tuh memperlakukan Putih kayak anaknya sendiri. Semenjak Bu Saras tinggal di rumah, Putih tuh benar-benar nggak kesepian. Bahkan Putih tuh ngerasa kalau ada Mama di sini. Kamu dengerin Putih ya. Om nggak suka perempuan itu ada di rumah ini, karena dia bukan perempuan baik-baik. Jadi kamu jangan percaya sama mulut manisnya dia. Jangan percaya. Om kok jadi seuzon sih? Om kan belum kenal sama Bu Saras. Gimana bisa Om menilai Bu Saras kayak gitu? Putih ngerasa banget Om Bu Saras tuh sayang sama Putih. Enggak. Pokoknya perempuan itu harus pergi dari sini. Kita nggak tahu siapa dia, asal-usul dia dari mana. Kalau sampai terjadi apa-apa sama keluarga ini, siapa yang tanggung jawab? Pokoknya sekarang juga dia harus angkat kaki dari sini. Pergi! Om, kenapa sih jadi berlebihan kayak gini? Putih dengerin dong. Semoga Om Wijaya bisa terima CV aku. Putih? Hei, kamu kenapa? Kok bete gitu? Om Salman, Zak. Masa dia ngusir Bu Saras? Bu Saras kan sama aku udah deket banget. Dia tuh baik banget sama aku. Aku gak mau Bu Saras pergi. Ya udah, kamu tenang aja kali. Masa gitu aja udah langsung bete sih? Senyum dong. Ya tapi kan... Apa? Udah. Biarin aku aja yang ngomong sama Wijaya. Gimana? Tapi kamu yakin gak Bu Saras bisa balik lagi ke rumah? Who are you talking to? Reza kan? Baru aja semuanya dimulai. Kenapa sih dia harus datang segala? Kayak ngancam ngusir aku lagi. Permisi Om. Eh, duduk sini. Terima kasih atas waktunya Om. Ini CV saya. Silahkan dibaca Om. Lulusan luar negeri yang terhebat. Kenapa kamu gak kerja di perusahaan papa kamu? Kenapa kamu perusahaannya cukup besar dibandingkan kamu? Kalau saya magang ke perusahaan keluarga saya akan diperlakukan beda Om dengan karyawan yang lain. Dan kalau memang kondisinya seperti itu, saya gak akan bisa belajar apapun Om. Kalau reasonnya seperti itu, wow, Om terima. Terima kasih Om. By the way, saya akan perhatiin Putih sama Om. Maaf kalau pertanyaan saya agak lancang. Bukannya saya mau ikut campur dengan masalah keluarga Om. Tapi, menurut saya, Om harus kejar Bu Saras. Biar Bu Saras bisa kerja lagi di sini. Doi Putih, Om. Tapi Reza, nggak bisa. Om pasti mau lihat Putih bahagia, kan? Kalau memang Bu Saras akan bikin Putih bahagia, Om akan berjuang kan? Ya. Padahal aku sudah nyaris mencapai segala-galanya apa yang saya inginkan. Gara-gara Salman semuanya hancur. Apa ibu tega meninggalkan seorang gadis, sementara gadis itu menangis karena Anda tinggalkan?
Pak Wijaya. Putih menganggap Anda sebagai ibunya sendiri. Sementara ibu harus pergi meninggalkan Putih. Saya mohon, ibu kembali ke rumah saya. Demi Putih. Tapi Pak, saya udah diusir. Sebaiknya saya pergi. Saya sudah tahu keberadaan anak saya. Kasihan, Pak. Pasti sekarang dia sedang menangis. Menunggu saya. Sama pribadi, saya minta maaf atas kelakuan adik saya Salman. Dia tuh memang terlalu over untuk menjaga keluarga saya. Saya mohon sekali lagi, ibu kembali ke rumah saya, bawa anak ibu. Kalau ibu memperlakukan Putih sebagai anak ibu sendiri, saya akan memperlakukan anak ibu seperti anak saya sendiri juga. Bapak, serius? Kamu gak bisa seenaknya injek-injek aku. Sampai besok pagi. Kalau ibu kamu nggak datang, kamu akan saya buat. Kamu mau apa? Mama? Saras. Bagus. Nih, ambil cincin kamu. Pikir kamu bisa beli saya dengan cincin berlian itu? Kamu kira kamu bisa mengurung anak saya di sini supaya kamu bisa maksa saya nikah sama kamu? Dengerin tuh, Bapak bisa ngancem aku, tapi Bapak nggak bisa ngancem mamaku. Diam! Ahmad, putri saya lebih berhak mendapatkan sosok ayah yang lebih baik dari kamu. Saya bersyukur saya belum sempat menikahi kamu. Kurang ajar kamu! Sekarang kamu bisa ngomong kayak begini. Apa karena kamu sudah punya masa baru? Iya, makanya kamu debak aku. Kamu gak bisa seenaknya injek-injek aku. Kamu harus terima akibatnya. Sini! 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 Ajar!
Buka pintunya! Hei! Hei, Mer. Cincin berlian itu demi aku. Mama lebih sayang sama aku daripada cincin berlian itu. Mama benar-benar udah berubah, Ma. Merah seneng banget, Ma. Merah. Lagian Mama juga nggak butuh cincinnya Pak Ahmad. Merah, kamu tahu nggak? Pria yang baru Mama ketemuin, yang ini bisa kasih Mama cincin 100 kali lebih banyak dan Ma! Lebih. Mama masih sama aja ya, Ma? Sampai kapan, Ma, kita harus hidup ngandelin pacar-pacar Mama yang memporotin itu, Ma? Sampai kapan, Ma? Merah capek, Ma. Tapi kali ini beda. Beda dari sebelumnya. Ma! Mama itu pasti bohong, Ma. Mama itu egois. Mama cuma mikirin diri Mama sendiri, Ma. Mama gak pernah mikirin Merah. Mama tega tinggalin Bella sama Pak Ahmad, Ma. Sendiri. Mama itu cuma mau enaknya Mama sendiri. Pokoknya mulai sekarang, Merah akan hidup sendiri. Merah. Tunggu, Merah. Pergi sih, Ma. Dengerin Mama dulu. Ini yang terakhir kalinya. Kita udah gak perlu lagi hidup bergantung sama orang lain lagi. Atau dari cowok-cowok yang bodoh itu yang cuma mau ngasih Mama cincin berlian dan nikahin Mama. Kita udah gak perlu lagi pergi tinggal ke losmen-losmen kontrakan yang murahan itu. Yang selama ini kita tinggalin. Hanya kabur dari pacar-pacar Mama. Mama janji, semuanya akan berubah. Kita akan hidup baik, Ma. Semua terjamin. Kamu akan hidup normal seperti anak-anak yang lainnya, Mer. Mama janji. Gak, Ma. Terus kalau kita diusir lagi gimana, Ma? Mer, gak mau! Mama akan sangat bodoh sekali. Kalau sampai melepaskan laki-laki ini, dia bisa mengasihi kita segalanya. Segalanya. Gila, dari luar sampai dalam mewah banget. Pantas aja nih, Mama gak mau ngelepasin laki-laki ini. Ternyata emang kaya banget ya. Ini putrinya? Iya, Pak. Ini Merah. Merah, ini Pak Wijaya. Halo. Oke, Mama. Terima kasih. Udah lama gak, Pak? Itu udah. Kamu sudah bisa, Pak. Lint dari ini. Pak. Bu Saras. Ini kenalin. Anaknya Bu Saras. Ini anaknya Bu Saras. Merah, putih. Kayak takdir gak sih? Kita tuh bukan pertama kalinya ketemu kan? Gak nyangka ya, kamu pelanggan pertama aku terus tiba-tiba sekarang kamu anaknya Bu Saras. Pelanggan. Ini pelanggan apa sih? Pelanggan itu, pelanggan belanja. Oh. Pikir pelanggan apa kamu? Ini, Bu Sarah sama putrimu tinggal di sini. Bagus dong. Ah, Merah, kalau gitu kamu mau aku kasih unjuk kamar aku gak? Iya, Mbak. Yuk. Zah, aku tinggal bentar. Sini deh. Nah, ini kamar aku.
selama kamu tinggal di sini ya udah, kamu di kamar aku aja, kita bagi dua. Luas kan? Cukup lah ya buat kita berdua. Oh ya. Ini meja tidur kamu. Cocok deh warnanya sama kamu. Kamar mandi di situ. Baju tidurnya mana? Kok nggak dipakai? Gue capek, gue pengen tidur. Kamu tau gak sih? Aku tuh seneng banget. Akhirnya aku punya teman juga. Selama ini aku tuh sendirian, tau gak sih di kamar ini? Gak ada teman curhat, gak ada teman ngobrol. Ada sih, aku punya sahabat Reza, cowok yang tadi di bawah itu. Tapi dia sempat keluar negeri gitu deh, jadi susah banget ngubungin dia. Nah sekarang kan udah ada kamu, berarti aku bisa curhat-curhatan sama kamu. Aku bakal curhat semua hidup aku ke kamu, gak akan ada yang aku rahasia-rahasiain. Kamu juga bisa kalau mau curhat sama aku, aman rahasia kamu sama aku. Loh, kamu mau kemana? Merah? Aku salah ngomong ya? Merah. Merah, aduh. Merah, aku salah ya tadi ngomong sama kamu. Aku bikin kamu tersinggung ya? Aduh, sorry banget ya aku. Aku gak bermaksud, sumpah. Ya maksud aku tadi cuma cerita aja sih, aku mau curhat sama kamu. Sorry ya. Lo bisa gak sih? Gue tahu hidup lo tuh emang indah. Lebih indah dari hidup gue. Lo punya segalanya. Tapi bisa gak sih? Lo tuh gak usah ngoceh terus. Kuping gue tuh sakit, tau gak? Ya tapi kan tadi aku tuh cuma... Diam! Kandung mama sendiri. Baru aja aku tinggal di sini,
Merah, Merah tunggu. Jangan sampai Merah ngomong macam-macam sama Putih. Pak, udah biar saya aja yang bicara sama mereka berdua. Merah, udah kamu gak usah nangis terus kayak gini dong. Kamu harus jaga sih. Bukan kamu yang seharusnya minta maaf. Merah seharusnya minta maaf sama kamu, udah kasar kayak gitu sama kamu. Kamu udah begitu baik sama Merah. Ibu mohon ya, atas nama Merah, ibu minta maaf ya. Bu, aduh ya ampun, ibu gak perlu minta maaf sama Putih. Putih gak apa-apa. Malah Putih yang gak enak banget sama Merah. Harusnya ibu jangan nampar Merah kayak gitu dong, Bu. Kasihan banget Merah, pasti dia sekarang lagi sedih banget, Bu. Putih, kamu tuh anak yang baik sekali ya. Kawijaya, beruntung sekali punya anak kayak kamu. Ibu tuh sebenarnya udah sering nasihatin Merah, tapi dia susah banget untuk berubah. Jadi ibu mohon kamu sabar ya. Merah sebenarnya anak yang baik kok, tapi mungkin lingkungan tempat tinggal kami aja yang bikin Merah jadi nakal dan kasar kayak gitu. Ibu sama Merah kan selama ini hidupnya susah. Ya mungkin Merah kurang perhatian atau kasih sayang aja. Ibu ini kan orang tua tunggal. Jadi ibu harus kerja serabutan kemana-mana. Jadi mungkin itu yang bikin ibu kurang banyak waktu sama Merah. Kan selama ini cuma ibu yang Merah punya. Jadi mungkin Merah belum terbiasa aja melihat ibu harus berbagi kasih sayang sama Putih. Dia takut Putih merebut ibu dari Merah. Ini cuma masalah waktu, Putih. Putih ngertiin. Ibu tolongnya yakinin Merah. Putih gak akan ngerebut ibu dari dia. Malah Putih tuh pengen banget dia bisa nyaman tinggal di rumah Putih. Putih pengen berteman sama Merah. Pengen bisa akrab sama Merah. Ibu sangat beruntung sekali bisa ketemu sama kamu, sama Pak Wijaya. Berkat kamu, hidup kami berubah total. Ya, sekarang minimal Merah bisa hidup lebih nyaman, makan enak. Dan selama ini ibu belum tentu bisa kasih Merah. Merah, udah kamu gak usah nangis terus kayak gini dong. Kamu harus jaga sikap kamu di depan Putih. Dia tuh udah baik banget sama kita, udah bisa menampung kita di sini. Kamu harus tahu diri. Ma, aku ini anak mama, Ma. Mama gak pernah mukul aku sama sekali. Tapi tadi mama nampar aku. Mama udah berubah, Ma. Mama itu lebih sayang sama Putih daripada aku anak sendiri. Merah, dengerin mama. Mama mohon. Kamu gak bisa kayak gini terus. Sekarang Putih lagi ngawasin kita. Kamu harus ikutin kata-kata mama sekarang. Iya, Ma. Aku janji aku akan baikkan sama Putih. Merah,
Kamu mau gak sekolah di sekolahan aku? Sekolah aku itu sekolah favorit. Fasilitasnya lengkap. Terus guru-gurunya juga hebat-hebat banget. Dan teman-temannya asik-asik. Kamu pasti betah deh kalau sekolah di sekolahan aku. Terus aku tuh iseng sih nanya sama papa, bisa gak ya kira-kira kamu masuk tanpa harus nunggu tahun ajaran baru? Terus ternyata papa ngomong sama kepala sekolah dan bisa. Kayak seru deh, apanya kalau kita sekelas? Mau gak? Seru apanya? Justru gue males banget harus satu sekolah sama nih anak. Merah, kok diem aja sih? Mau gak? Putih, gue itu akan sekolah kalau emang gue udah ngerasa siap. Gue akan milih sekolah gue sendiri. Dan gue gak butuh lo buat milihin sekolah gue. Oke? Jadi udah, lo pergi aja deh. Berisik pusing tau gak? Ya maaf ya, Merah. Aku gak bermaksud untuk maksa-maksa kamu juga sih. Cuma ya, aku kan cuma nawarin aja. Kan lebih bagus kalau kita bisa satu sekolah. Tapi maaf deh kalau aku gak buat kamu bete. Aduh, kasihan Putih. Dia pasti berharap Merah bisa satu sekolah sama dia. I have to convince her. Reza, kamu mau ngajakin aku makan bareng ya? No, Dok, Merah, I understand your new condition. Kamu harus menyesuaikan diri dengan hidup baru kamu. Kamu pasti takut kan? Kamu bisa diterima nggak ya di sekolah baru kamu? Itu kan pertanyaan kamu. In my opinion, you should try it. I know Putih. Putih akan selalu memilih yang terbaik buat kamu. Tapi kan gue cuma... Merah, don't worry about it. Ada Putih dan ada aku juga. Kamu? Ya. Yeah. My office is gonna be really close from your new school. Jadi kita bisa makan bareng, bisa hang out setelah kalian sekolah. Gimana? What do you think? Oke, aku akan masuk ke sekolah itu. Satu kesempatan buat gue untuk deketin Reza. Reza, aku gak nyangka deh kamu bisa ngebujukin si Merah. Thank you ya, dia jadi mau sekolah di sini. Kalau ada yang susah-susah lagi, aku minta tolong sama kamu. Reza, I don't want anything for you. Jadi dia ngebujuk gue cuma buat nyenengin Putih. Dia benar-benar nggak peduli ternyata sama gue. Yang dia pikirin cuma Putih aja. Ya, untuk saat ini suratnya sih sudah lengkap. Jadi kamu sudah bisa cepat masuk sekolah ya. Makasih ya, Pak. Ya, selamat ya. Permisi, Pak. Merah-merah. Aku mau ngajak kamu ngeliat-liat kelas. Putih. Nanti aku balik lagi ya. Iya ya. Kenapa sih Reza tuh gak bisa berhenti mikirin Putih? Kenapa sih dia tuh gak bisa sebentar aja merhatiin gue? Biar dia tahu kalau gue itu lebih dari si Putih. Apaan sih? Mau ngapain? Ya mau duduk lah, mau ngapain lagi? Jangan duduk sini, ini tempat duduknya Putih. Cari tempat lain aja. Ih, lagi-lagi punya Putih. Apa-apa selalu Putih. Nyebelin banget sih. Dani, kalau Merah mau duduk di tempat aku gak apa-apa. Dia kakak aku. Oh, ini kakaknya Putih. Tapi kenapa sekelas ya? Mungkin dia gak pernah naik kelas kali. Duduk aja. Jadi ini kakak tiri yang kamu waktu itu ceritain, Putih. Oh, emang Putih pernah cerita? Kok gue gak tahu? Makanya Laura, kalau orang cerita tuh didengerin. Main handphone mulu sih. Tuh, jangan lu
lo jangan bikin malu, kayak. Merah, kenalin nih sahabat-sahabat aku, Ranti sama Angga. Ya udah kita aja yang kenal, hai aku Ranti. Aku Laura. Kok kita kayak pernah kenal ya? Iya dong, aku ntar kenal semua orang pasti kenal Ranti. Lo tuh gak usah sok ngetop ya. Tadi aja ngajak salaman ya gak mau. Gue cuma salaman sama lo karena kasihan, tau gak? Oh gitu, pasti. Apaan sih kalian? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, Merah, ini kantin sekolahan kita. Kantinnya ini selalu diawasin sama guru-guru di sini. Jadi udah pasti semua makanannya tuh enak, tuh steril, sehat, dan bergizi. Oh iya, Putih, Merah. Gimana kalau kita foto dulu? Ini kan hari pertama Merah masuk sekolah. Jadi kita harus upload dong di sosmed. Oh iya, benar. Yuk, foto yuk, selfie yuk. Yeay. Kirim ke aku ya? Ya, kirim langsung. Upload ke Instagram. Iya. Kirim ya? Iya, nih. Merah. Nama Instagram lo apa? Biar gue follow sekalian di tag. Lihat aja di following aku, ada kok Princess Merah. Okay. Itu fullbacknya, udah aku follow tuh ya, fullbacknya. Hey, Merah. Gue denger-denger lo setahun lebih tua ya dari Putih. Tapi kok kalian bisa sekelas? Ya elah, gitu aja pakai nanya. Kalau di sekolah biasa aja dia gak naik kelas, apalagi di sekolah favorit. Oh, bisa-bisa dia gak bisa ikut pelajaran, terus dia gak lulus. Mau gue bisa atau enggak pun ngikutin pelajaran di sini, itu semua bukan urusan lo ya. Nggak usah sok akrab deh. Lagian kalian tuh kenapa sih? Seneng banget deh nyinyirin orang. Lagian kan kalian nggak tahu asal-usul Merah tuh kayak gimana. Merah itu suka pindah-pindah kota. Makanya dulunya pindah-pindah sekolah dan akhirnya telat masuk sekolah. Nilai Merah juga rata-rata 9 kali. Dengerin tuh, dengerin. Nah makanya kalau ngomong tuh hati-hati. Niatnya nggak jatuhin orang, malah sebaliknya, ya nggak? Kalian tuh. Itu salah deh. Putih sok ngebayangin gue. Tapi itu nggak berarti dia bisa ngedeketin gue. Merah, nggak usah dimasukin hati ya omongan mereka. Mereka berdua tuh emang udah terkenal banget, mulutnya tuh lemes. Tapi kamu tenang aja, selama ada aku, gak akan ada yang berani gangguin kamu lagi. Iya Merah, tenang aja. Kan kita teman kamu juga. Merah, karena kamu kakaknya Putih, kita boleh gak panggil kamu kakak? Gak boleh. Mau sosok-sosok baik di depan gue. Kok Merah malah marah-marah gitu sih? Tahu mungkin dia masih bawa emosi kali. Putih, lagunya buat kamu. Tapi di hati saya. Tapi di hati saya. Yang banget. Gue belum ngerjain itu deh, PR yang dikasih. Ladies and gentlemen, pasti kalian sangat kaget. Punya radio ini jadi gue. Itu karena kita hari ini tidak akan ambil request lagu-lagu kalian, tapi gue akan mainin lagu-lagu kesukaan orang yang sangat spesial buat gue. Putih, lagu ini buat kamu. Aja fansnya. Apaan sih, dia bukan fans aku. Sampai bela-belain baca radio sekolah buat kasih surprise. Apaan sih, itu sih. Emang dia udah balik dari Aussie?
udah. Aduh, gimana dong? Reza nyanyi buat Putih. Seluas langit di atas, tak seluas cintaku ini. Aduh, gimana dong? Malu-maluin, ayo cepetan. OMG, Putih, itu bukan malu-maluin lo. Itu super duper-duper romantis. Romantis apaan nih sih? Tuh lihat pada ngeledekin semuanya. Bantuin yuk, ayo cepetan. Sedekat tembusan nafasku, cintaku untukmu. Oh, biar dunia menghina, tapi ku tetap cinta. 'Cause I miss you, 'cause I need you. Biar dunia saksinya cinta kita berdua. 'Cause I miss you, 'cause I need you. Sumpah, itu Reza belum berhenti-berhenti. Kalau misalnya guru denger, terus dihukum gimana? Ya asik dong, Diego mau pacar, ya enggak? Reza tuh bener-bener suka atau enggak? Ayo Putih, kalian yang bukan nenangin malah ngomong cinta-cintaan apa-apa, coba. That's it. Tapi kalau kalian gak suka sama lagunya, kalian boleh kok tutup kupingnya. Soalnya this is only dedicated for Putih. No one else. And Putih, semoga aja setelah ini kamu bakalan semangat ya belajarnya. Semangat apaan? Yang ada makin bete tau gak sih diledekin sama semuanya? Di depan kita bilangnya bete, tapi di dalam hatinya super duper happy, ya gak? Seneng banget. Iya. Gue belum sempet minta maaf karena tadi ngelarang lu duduk di tempat duduknya Putih. Lu mau kan maafin gue? Kayaknya nih anak lumayan juga kalau bisa gue manfaatin. Lu mau kan bantuin gue dapetin si Putih? Soalnya gue liat ada cowok ngasih surprise itu di radio. Mereka belum pacaran kan? Padahal kan niat gue malah mau manfaatin dia. Eh, malah dia duluan yang niat manfaatin gue buat ngedeketin si Putih. Putih, lo beruntung banget sih. Malah cowok yang paling gue liat ganteng banget lagi. Dia pacar lo ya? Itu sahabat aku dari kecil. Aduh, parah. Kenapa sih semua orang tuh suka banget sama Putih? Udah Dani cupu ini, sampai Reza juga tergila-gila sama Putih. Apa sih sebenarnya hebatnya Putih? Selamat pagi anak-anak. Oke, di sini Bapak punya soal 3H dikali 4H. Siapa di antara kalian yang kira-kira bisa jawab? Kamu anak baru ya? Selamat ya.
can ride my beat. Pulang bareng aku enggak? Putih bareng gue. Ya, Riza. Kamu udah sampai sini aja, cepet banget sih. OMG, hell no! Ajak Mera ya. Mau ikut, lo aja. Seru tau, ikut aja. Enggak. Mer. Gue juga gak butuh kali itu makanan dari lo. Yang gue butuh itu adalah lo dan semua kemewahan. Lihat aja Putih, nanti gue akan ngerebut Reza. Kalau begitu, kamu ikut saya sekarang. Saya punya surprise untuk kamu. Ada sesuatu, matamu selalu saja. Kalau tidak keberatan, saya pengen kalau Saras mau menjadi istri saya.